Cover Jakarta TV. Ini ada ketersinggungan atau benturan antara pengemudi ojek pangkalan dengan ojek online. Nah, di sini ada kumpul beberapa personil Grab dan Gojek. Sepertinya mereka berkumpul untuk mengadakan satu aksi ya. Nah, kita nggak tahu ini aksi apa, tapi katanya tadi ada benturan dengan ojek pangkalan. Diperkirakan ada 200-an pengendara Gojek dan Grab ini. Nah, ini. Punten, Kang. Dari Jakarta Discover TV ini, Kang. Bangga. Ada kejadian apa nih, Kang? Oh, biasa, Pak. Ini mah kejadian 286. Apa itu 286? Ada benturan ya? Biasa, itulah bikin arogan dari pangkalan. Oh gitu ya? Ya, sama driver online. Ada korban nggak, Kang? Ya, ada. Makanya ini lebih mungkin kan ada korban. Oh gitu? Iya. Korban nyawa nggak ya? Oh enggak. Kalau nyawa beda urusan lagi. Iya. Langsung turun. Nyawa bayar nyawa lagi. Boleh buat. Kang, dengan Kang siapa ya? Saya dengan Kang Basri dari Pak Guyuban Urang Bandung Ojek Online, Payung Ojo. Bandung? Pak Guyuban Urang Bandung. Pak Guyuban Urang Bandung Online. Nah, di sini kita berbagai komunitas hadir karena telah terjadi gesekan di perempatan Sersan Bajuri antara UPI ya. Ada perwakilan kita banyak, kita dari Laskar, dari berbagai macam himpunan di sini ada. Oh gitu ya. Kita nunggu komando saja. Kejadiannya bagaimana, Kang? Kronologisnya masih simpang siur, kita juga nanti menunggu kabar. Mungkin nanti kita menunggu kabar dari yang di atas, sekarang lagi bernegosiasi. Katanya ada perusakan gimana gitu ya, benturan? Perusakan motor ya. Oleh siapa? Pihak Opang. Dari Opang. Informasi yang saya terima dan kami rekan-rekan terima dari pihak Opang ada perusakan terhadap kendaraan ya. Ojek pangkalan ya? Ojek pangkalan, betul. Jadi kami di sini aksi solidaritas saja. Oh gitu ya? Saling mendukung. Ada berapa pasukan ini, Kang? Ada berapa pasukan Gojek sama Grab ini ya? Ini ya, gabungan. Karena kita sama-sama online kan? Iya. Kita gabungan, dan komunitasnya pun kita gabungan. Iya. Ada dari Laskar, dari HDBR, dari BORF, banyak lah pokoknya. Gitu ya? Ya, kita berkonsentrasi di sini dulu. Siap. Kang siapa tadi, Kang? Saya Kang Basri. Kang Basri? Tuh. Dari mana, Kang? Dari saya, Bandung, kota? Dari Bandung saya. Bandung ya. Oke, thank you, Kang Basri. Sip. Ini. Kumpul beberapa pengendara ojek online, Grab, ojek, dan beberapa gabungan ya. Apa-apa ya, Kang ya. Nih, aksi para pengendara Gojek online, Grab online. Are. Kang, dari Discover Jakarta TV, Kang. Oh gitu. Ada isu apa ini, Kang? Pengendara online Gojek teman-teman kita nih. Cuma
hoax aja Kang, dari online itu aja. Apa kata, apa berita isunya Kang? Isunya pada pemukulan, intimidasi dari ojek pangkalan itu aja. Oh gitu, isu ya? Ya. Tapi sudah investigasi, sudah kondusif. Klarifikasi kondusif ya? Udah kondusif semuanya. Oke, okay, oke. Okay. Dengan Kang siapa ini? Kang Aden. Kang Aden dari mana? Laskar Sasaji. Oke, okay. Atur nuhun Kang Raden. Sami-sami. Mediasi ya? Siap. Sip, yuk. Sampai ada aja. Peace, Gojek, peace. Peace. Gojek, Grab. Gojek, cinta damai. Pemirsa Discover Jakarta TV, beberapa pengendara Gojek dan Grab terpancing juga emosinya karena dapat berita beberapa rekannya dipukul oleh Gojek Pangkalan. Ternyata sudah dimediasi dengan beberapa tokoh pemuda ya. Alhamdulillah aman. Terima kasih Gojek, peace Kang. Grab. Lebih terhormat lagi kalau kita